Setelah kita lakukan adalah olah TKP. Dari hasil olah TKP, tim inavis kita dengan Polsek Sunggal, ada satu luka yang kita temukan di lengan kiri. Lengan kiri. Dalam. Kami menduga meninggal yang bersangkutan meninggal karena kehabisan darah. Ada barang-barang milik pribadinya korban kami bawa dan ada beberapa petunjuk yang bersangkutan meninggalkan satu surat. Kalimatnya jangan sesali kematianku dan seterusnya. Dan ini akan kami olah apakah ini adalah tulisan yang bersangkutan atau bukan. Ada Carter, pisau Carter ditemukan di TKP. Ditemukan di TKP. Dugaan bunuh diri. Dugaan sementara. Sementara bunuh diri karena tidak ada jejak orang lain yang di dalam rumah dan pintu kamar dalam keadaan terkunci. Tadi didobrak. Waktu ditemukan pertama, Pak? Tidak ada jejak di dalam. Nah, tadi yang ditemukan pertama siapa? Yang menemukan pertama Kepling dan anggota Polsek. Berarti yang dobraknya anggota masyarakat. Masyarakat. Identitasnya Anggun Muharam. Anggun bin Sugiono. Warga mana, Pak? Siantar. Warga Siantar. Bekerja atau mahasiswa? Dia kalau kami lihat alumni D3 ya. Belum ada selesai. D3 USU ya, Pak ya? Baru selesai. Umur dikirakan berapa umur? 32 tahun. 32 tahun, Pak ya.